Oke, ada servisan milik cewek siswi sekolah. Nah, ini Pak Malik untuk kita tolak ya. Awalnya kenapa nih, Mbak? Hah? Awalnya kenapa? Sering jatuh. Oh, sering jatuh ya. Jadi tombol bawah nggak bisa. Tombol atas bisa, tombol bawah nggak bisa. Dia tuh kayak keras gitu, guys. Ini gampang, tombol atasnya gampang, tombol bawah nggak mau. Ini punya siswi anak SMP. Oke, kita coba bongkar ya. Matiin dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Asitani Sindeso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di awal video saya dapat siswi SMP. Dapat, bukan maksudnya terima servisnya dari ya anak SMP. Dan ya dia bawa HP ini dalam keadaan volume bawahnya itu rusak ya. Ya, kita akan langsung cek ya. Rusaknya tuh di fleksibel apa di bantalan atau korosi. Nah, ini hati-hati ya saat buka. Jadi terdapat fingerprint. Ya, kita akan coba cek dulu. Jadi teman-teman semua, jika dapati kasus yang sama bisa coba cek di rumah dulu ya. Jadi sebelum dibawa ke tempat servis, coba dicek dulu, siapa tahu kotor. Ya, ini saya coba volume atas itu normal. Namun yang volume bawah itu nggak berfungsi sama sekali ya. Ya, saya coba dengan benda tajam ya. Nah, ini kayaknya dia tuh sudah nggak mentul ya. Jadi kan bantalan tuh biasanya fungsinya untuk top up ya, atau apa ya, pokoknya daya pentulnya itu ada. Nah, ini tidak ada. Kelihatannya kemungkinan bantalan pecah ya di dalam, atau mungkin korosi. Nah, ini jadi ya sama sekali nggak fungsi. Nah, ini apakah kerusakan di bantalannya atau di fleksibel? Ini saya coba buka dulu ya untuk di bantalan kitunnya. Ya, ini yang punya cewek ya, anak sekolah. Jadi kan anak sekolah tuh kalau HP-nya rusak, wow, kalang kabut ya. Ya, ini bantalannya sudah saya copot. Biasanya ada 2 atau 3 ya. Nah, ini kita copot dulu ya bantalannya. Lalu saya melihat di pinnya itu kotor ya. Kita coba bersihin dulu. Kita kerik saja ya supaya tingkat korosi itu hilang. Lalu kita akan pastiin dulu apakah pin ini berfungsi atau tidak. Ya, caranya itu ya dengan pinset ya, gabungkan pin 1 ke pin tengah. Oke, perhatiin ya, pinnya itu masih fungsi tidak. Oh, masih ya. Tadi sempat dia tuh turun, berarti pin masih oke.
Oke, kita akan bongkar HP-nya ya. Oke, sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Vivo Y15s, displaynya 6,5 in, lalu kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya ada yang versi 3 dan 4 GB. Untuk baterainya sendiri 5000an mAh ya. Lalu HP ini dirilis tahun 2021 menggunakan tipe LCD-nya IPS. Nah, untuk chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek. Ya, ini sudah terbuka ya. Kenapa saya buka ini? Karena saya akan copot bagian fleksibel. Kita sudah tentuin dan analisa untuk pin volume bawah itu baik-baik saja. Lalu kita akan coba ganti untuk keytone-nya. Simpelnya, jika teman-teman ngerjain di rumah, ya tinggal beli fleksibelnya. Namun, jika kita itu seorang teknisi pemula, ya disarankan gunakan yang original ya, karena tentunya kualitas lebih bagus yang original. Dan biasanya itu dia jarang ngesot kalau tidak terjadi korosi. Oke, ini kita akan copot dulu ya bagian bantalan atau kitunnya. Nyopotnya dibantu dengan body untuk apa ya, solder seperti ini. Tambahin flux dulu, lalu kita jepit ya sambil kita panggang. Nah, ini sudah terlepas, kita tinggal bersihkan kaki-kakinya. Lalu kita akan cari bekas copotan ya. Biasanya copotan rata-rata HP itu kalau diameternya kecil itu sama ya. Nah, ini saya ada copotan bekasan dari Y12. Kita akan pindahkan untuk keytone ini ya, untuk switch tombolnya. Tempelin di body solderan yang panas, lalu sambil dipegang, sambil dicepit dan diangkat. Jadi untuk proses pengangkatan seperti ini jangan lupa flux ya. Lalu kita akan siap pasang, tambahin flux dulu ya, seperti ini. Jadi untuk pemasangan seperti ini, buat teman-teman yang baru belajar servis HP, sering latihan ya seperti ini ya. Ini tinggal ditempel lalu dipresisikan dan sudah terpasang. Lalu kita perkuat lagi dengan cara solder ulang di kakinya. Ya, kalau nggak mau ribet, beli yang baru. Namun, untuk di fleksibel ini saya tidak punya ya, Vivo Y15s. Tentunya saya dikejar oleh customer, dan kebetulan beliau ini anak sekolah ya. Anak sekolah kan, kasihan. Mungkin diburu cepet ya. Kita lakukan dan kita gunakan kreativitas kita untuk memaksimalkan kerjaannya. Nah, ini kita tinggal pasang ulang untuk fleksibelnya. Oke, jangan lupa untuk kabel antena ya. Ya, kita akan coba dulu ya. Kita nyalakan, kita akan coba dulu switch tombolnya setelah kita ganti. Walaupun berbeda warna, yang penting diameter sama-sama itu ya. Ya, ini kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, berfungsi ya, dia mau turun volumenya. Ya, ini tinggal dirapiin dan ditambahin lem ya. Ya, biasanya saya tuh untuk pengaliman kembali saya tambahin ya lem touchscreen ya, seperti ini. Nah, kenapa nggak simpel aja cari fleksibel tombolnya lalu dipasang yang baru ya?
Ya kadang kita tuh tergantung ya kebutuhan usernya. Kadang kita nyarinya kan butuh waktu juga kan. Mending kita langsung cari copotan, lalu kita cari switch tombol yang sama. Nah prosesnya ya dengan solder tadi ya. Ya ini tinggal kita pasang lagi baut-bautnya. Jadi untuk kasus yang seperti ini itu juga sering ditemui ya. Tentunya kasus-kasus seperti ini tuh ya nggak butuh ditinggal, dia hanya apa ya, kita servis tunggu itu bisa ya. Wah ini di atas ya rupanya SIM tray-nya. Oke kita nyalakan. Jadi biasanya itu efek seperti ini tuh terjadi karena kelembapannya. Karena dia itu letaknya di pinggir, apa ketetesan air hujan masuk merembes ke tombol switch-nya sehingga korosi. Ya. Sudah normal ya. Oke lah itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Dan ini siap dikembalikan sama pemilik. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba dulu. Udah ujian tau ini? Udah ujian sekolahnya? Belum. Oh. Anak sekolah. Udah bisa kok. Berapa? 50 juta. Kasihan. Anak sekolah. Kalau udah HP-nya rusak, bingung. Bocah sekolah lek HP-ne wis rusak bingung nih. Soalnya buat daring kok. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Ini penyakitnya. Gimana? Uangnya hilang berapa sih lagi ya? Uangnya kenapa? Hilang. Berapa? Balik sini lagi ya, Kak. Lah ini berapa uangnya? 30. Oh. Ya wes 30, tapi ada syaratnya. Apa? Subscribe. Apa? Sini. Anak. Sini. Aku bisa hilang duitnya ke 30. Aduh kasihan. 1 2 3 30. Di mana rumahnya? Sabto Mulyo. Dah ini 10. Omnya 20 aja ya. Tapi ada syaratnya. Apa? Bilang omnya kan suka bikin video. Bilang subscribe gitu. Jangan lupa subscribe. Oh, ya, ini subscribe. Ini untuk YouTube enggak apa-apa, masuk YouTube. Enggak apa-apa ya. Hai. Jangan lupa subscribe channel teknisi deso. Oke ya ya, ya. Ini buat anumu 10. Kok bisa duitnya hilang tadi itu kan aku taruh satu kan satu. Mm-hmm. Pendek. Oh ya. Oh ya bang ya. Jangan lupa ya ya. Terima kasih ya, yuk. Kok bisa lo duitnya hilang? Hati-hati di jalan. Ayo. Jangan lupa nonton ya. Ya. Bocil guys. Aduh.
20.000 uangnya receh semua.